Pemirsa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mengumpulkan lebih dari 200 juta rupiah donasi untuk Palestina dari sumbangan ASN, perusahaan, desa sekolah hingga masyarakat Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Amil Zakat Nasional telah mengumpulkan donasi untuk Palestina sebanyak 200 juta lebih dari yang dikumpulkan di Basnas Muaro Jambi. Dan nantinya donasi dana untuk Palestina ini akan diserahkan ke Basnas Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi, di mana dana yang terkumpul sudah lebih dari 200 juta rupiah. Dana yang terkumpul itu merupakan sumbangan dari seluruh ASN, masyarakat, pemerintah desa, sekolah, masyarakat Muaro Jambi, serta perusahaan. Penggalangan dana ini dilakukan sejak beberapa waktu lalu dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Untuk donasi Palestina per jam 14 Jumat kemarin itu terkumpul 237.306.500. Itu sumbernya dari para ASN, kemudian para organisasi, kemudian ada juga desa masih sumbangan. Kita terkumpul uang sebanyak 237.306.500. Direncanakan dana tersebut akan disalurkan melalui Basnas Provinsi Jambi pada Senin depan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.